sebelum kalian menonton video ini, klik like, share, komen, subscribe, serta klik tombol lonceng di samping subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Lifetime in repeat. Halo teman-teman, dan kali ini aku akan mengasih lihat gudang buatan saya. Dan ayo kita pertama-tama kita lihat dulu bagian luarnya. Kita terbang saja. Kita terbang. Kita lihat sekelilingnya. Kita lihat sekelilingnya. Ini masih banyak pohon karena ini bangunan pertama aku ini. Oh, ayo kita mulai dulu dari pertamanya. Nah, kita baca-baca dulu. Nah, ini pertama kita subscribe dulu ya YouTube ini, Fikri Chow People Game. Dan di sini ada ruang kantor di sini nih, yang sebelah kiri. Dan coba kita lihat kanan. Follow IG saya yang itu yang pertama namanya Fikri Novel 45, itu Instagram pribadi aku dan Instagram ofisialnya di Fikri Chow People. Nah, pertama terus di atas ada tulisan gudang nih. Bagian kanan ini gudang nih, teman-teman. Nah, ayo kita masuk dulu. Dan by the way, ini tekstur packingnya ini punya itu ya, dari Muffin, punya Fightful modifikasi by Muffin. Dan kalian bisa cek saja link videonya ada di bawah. Dan kalau mau video, dan kalau mau Minecraft Pocket Edition versi 1.1.1.3 yang sedang aku mainkan ini, kalian bisa cek saja di deskripsi di bawah juga. Ayo pertama-tama kita lihat dulu. Nah, ini detail tekstur packnya. Nah, kita masuk. Nah, ini ruang check up, kayak mau check up barang gitu. Nah, ayo kita masuk dulu. Ini laporan check up barang. Nah, iya, di sini mau check up barang-barang yang dalam. Ini tempat atasannya ya. Aduh, kayak ini aja. Ayo kita keluar dulu. Kita tutup. Kita tutup. Di bagian di sini ada tempat meeting. Yuan. Ruangan meeting. Ya, ruangan meeting. Dan aku sengaja pertama aku buatkan gudang dulu supaya enak nanti di belakangnya gitu kan. Ini ada pintu belakang, bisa kita kalau misal kita lewat dari sana. Tuh, di pintu belakang ya. Ayo kita masuk lagi karena kita tadi sudah lihat di luar. Aduh, kita masuk lagi. Kurang enak badannya juga, lagi batuk-batuk hari ini. Nah, ada tulisannya selamat datang. Wih, tempat gudang 1 dan 2. Nah, ini di lantai 1 dan nanti di dalam ada lantai 2 nya. Ayo kita masuk dulu. Tuh, tempat gudangnya kan banyak tuh, isi-isinya sesuai ya dari gambar yang di samping ini sama di dalam itunya. Nah, kita lihat-lihat dulu. Kita lihat. Nah, nanti dulu masih ada lagi. Nah, di sini ada bagian tempat crafting dan furnace di sini. Nah, kan di sini gudang bawah. Nah, ini gudang bawah yang ini, lantai ini. Dan gudang atas tuh yang di atas itu. Ayo kita ke atas dulu. Ini seperti banyak, lebih banyak ini gudangnya di atas ini. Kita lihat-lihat dulu. Dulu sebelah sana saja dulu. Nah, tetap ini kayak gudang itu, ada ininya tuh. Dan by the way, udah ada magma block karena ini sudah versi yang terbaru, versi 1.1.3, dan linknya ada di deskripsi di bawah seperti yang saya omongkan tadi. Ayo kita lihat dulu. Nah, di sini
Kalau melihat pemandangan keluar, ini ada kacanya. Nah, di sini ada tempat crafting. Tempat craftingnya dua saja. Jadi kita lihat lagi, banyak sekali di sini barang-barang karena ini gudang. Tuh. Nah, di sini tempat furnace, ya, tempat membuat-buat. Nah, di sini ada ruangan tempat tidur atau kamar. Nah, kita masuk dulu. Tuh kamarnya dua, ini lampunya saya giniin aja. Ini lucu ya, kayak dari jamur ini. Teras atas kayak itu tempat di atas gitu kan. Tuh tempat-tempat santainya di sini. Kalau mau santai-santai ngeliat pemandangan kan enak gitu di sini. Nah, kita ke situ apa tulisan. Wah, hati-hati, takut ada monster menyerang di sini kan. Tuh. Di situ bisa melihat lautan. Ayo kita masuk lagi. Kita masuk. Masuk. Eta. Ayo masuk. Pencet terus. Bener-bener pencet terus ya. Tahu kenapa? Ya, kita sepertinya yang di atas sudah ya. Nah, ada bacaan lagi nih. Ini seperti kayak pintu depan tadi nih, sekedar mengingatkan saja ini. Ini jangan lupa subscribe juga, di sini tulisan-tulisannya banyak. Maaf, ini buatan Pikrich of Epo Game, buatan saya itu. Follow IG seperti yang di depan tadi. Ya, kita ke bawah saja. Ada selamat jalan. Yang menghargai sudah masuk sini kan. Pintu tutup kembali. Nah. Rencananya juga aku akan membuat itu jalan di sini ya, nanti di video besok atau berikutnya, hari-hari berikutnya ya. Tapi saya membuatnya aja, video membuat jalan-jalan dan memperindah ini, nanti aku kasih taman dan air mancur insyaallah. Oke guys, videonya sampai di sini dulu, dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan saksikan video aku berikutnya. Bye-bye.